So hari ini saya nak tunjuk satu device digunakan untuk disinfect sebanyak 99.9% virus dan bakteria. Okay, so kalau anda pernah dengar ni satu device, dia nama Dr. Klo. Okay, yang ni actually dia daripada Korea. Okay, untuk Malaysia market actually dia ada limited edition dengan nama Didi. Okay, Didi and Friends. Okay, kalau tengok dalam Didi and Friends ada lagu dia iaitu mengenai Dr. Klo ni. Okay, so fungsi Dr. Klo ni actually dia berfungsi untuk disinfect, okay, sanitizing. Juga dia boleh berfungsi untuk membuang bau atau segar deodorant, dan juga untuk removing mold. Okay, so bagaimana nak guna Dr. Klo ni? So Dr. Klo ni dia macam stick. Okay, so in case kita buka Dr. Klo ni, okay, dia macam ni. Okay, so benda ni just hang dekat bag. Okay, yang ni kita boleh hang dekat bag. So dia akan bila kita activatekan device ni, okay, by default sini actually dia masih warna biasa lagi sebab tak activate lagi. So bila kita activate, iaitu dengan patahkan stick ni, kita bengkokkan sikit, dia akan jadi warna kuning di sini. Okay, okay, Dr. Klo ni actually dia terdiri pada dua bahagian. Sebab tu dalam arahan dia suruh kita patahkan bahagian tengah ni atau bengkokkan bahagian tengah ni sampai kita dengar bunyi klik. Okay, so sebenarnya dua bahagian ni adalah terdiri pada hydrogen chloride bawah, dengan bahagian kedua adalah sodium chloride. So bila kita patahkan, dia akan terhasil chlorine dioxide. Okay, so dalam Dr. Klo ni actually dia terdiri pada bentuk gel, sebab tu dia boleh tahan selama 50 hari penggunaan dia. Dan fungsi label ni juga sebenarnya dia ada satu fungsi juga. Okay, actually dia tujuan dia untuk kawal pengeluaran gas yang keluar pada device ni. Okay, so dalam pamphlet dia juga dia tulis kita perlu avoid pada direct sunlight, yang ni device ni, dengan pastikan kita tak koyakkan dia punya label di luar ni. Okay, so Dr. Klo ni actually dia punya stick ada pelbagai colour. So in case nak pergi beli dekat Watson, actually ada promotion. Okay, untuk device jenis macam yang saya beli ni, dia boleh guna untuk indoor ataupun outdoor. Ada lagi untuk bedroom dan ada juga untuk pet. Okay, so masing-masing dia punya fungsi tu berbeza. Okay, so kalau anda nak multi-purpose, sebab benda ni portable, boleh pakai bentuk yang sama. Okay, macam anak anda, jika dia suka Didi and Friends, boleh beli yang ni. Yang ni limited edition, Didi and Friends. Okay, so dia sesuai digunakan di Malaysia juga. Okay, dia tunjuk working condition dia dalam 0 hingga ke 80 darjah Celsius. Just make sure kita tak direct sunlight device ni untuk bagi dia tahan selama 50 hari. Dari certification, actually dia orang dah ada buat certification dia di Korea. Boleh rujuk website Dr. Klo sendiri untuk certification, yang mana actually dia test dari segi lab condition punya result. So in case anda nak berminat nak guna, just make sure anda tahu apa fungsi dia, bagaimana dia berfungsi. So sebagai alternatives juga untuk anda. Okay, okay, ni notice ataupun dia punya notice dia letak dalam box bila kita beli Dr. Klo ni. Okay, so dalam ni actually Dr. Klo ni dia asal daripada Korea. Okay, dekat belakang ni juga dia tulis satu notice seperti country dekat Southeast Asia macam Malaysia yang temperature dia tinggi. So dia tunjuk kadang device ni dia punya indikator akan tunjuk warna putih walaupun belum capai 50 hari. So sini juga dia cakap device ni masih akan terus berfungsi sehingga 50 hari walaupun indikator tu dah tunjuk dalam bentuk dalam warna putih.